menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Hukum lain yang bersangkutan, silakan diri. Ya. Diri, Hukuman apa nih? Hukuman tadi. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo S.A. telah terbukti salah dan meyakinkan bersalah. Dan turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat nanti kita sambung ya, mau putus itu ya. Yang dilakukan secara bersama-sama yang rohani menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Halo, masuk bang. Ini mereka nih udah meriah bang. Doa kami didengarkan Tuhan. Akhirnya tercapai cita-cita keluarga. Tercapai apa yang kami harapkan. Tercapai 7 bulan kami menanti. Terima kasih Tuhan, kau dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Enggak. Tante Harun ini dengan putusan. Tante Harun dengar putusan ini karena sudah lama nunggu tante. Ini pergumulan doa kami terus setiap hari. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa kita semua. Ini bukan cuma doa kami, tapi doa semua masyarakat Indonesia. Terima kasih semuanya buat masyarakat yang mendukung dan mendoakan keluarga kami yang demikian adilah. Yang pantas dia mati. Pantas dia mati, dia memang pantas dia mati. Terima kasih Mas Yunus Hakim. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Tuhan. Mati gak mati. Yes. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tante Rohani boleh minta sedikit tanggapannya Tante? Halo. Tanggapannya gimana dengan putusan hakim? Kami sangat bangga dengan keputusan hakim pada saat ini. Telah terbuka semua kasus ini diungkap dengan benar-benar ya. Dan keadilan itu kami rasakan pada saat ini. Keluarga kami, seluruh keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat dan begitu juga kepada hakim. Seluruh masyarakat Indonesia menginginkan keadilan buat kita semua dan akan kita rasakan nantinya keadilan di negara kita ini. Melalui almarhum ini kita merasakannya keadilan. Mungkin supaya tidak jadi sambo-sambo baru ke depannya. Iya betul. Sambo sekarang dihukum mati, jadi tidak ada lagi sambo-sambo lain di belakang hari. Terima kasih. Rohani Simanjuntak. Rohani Simanjuntak. Iya Rohani Simanjuntak. Apa? Iya, 4 terdakwa lagi yang akan mengikuti sidang polisi ini. Mudah-mudahan nanti 4 terdakwa lainnya dihukum di sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka Pak Hakim menunjukkan keadilan itu benar-benar kepada almarhumnya dan semoga nanti harga dan martabat keluarga kami akan terangkat dan sesuai dengan tingkah laku mereka yang diperbuatnya kepada keluarga kami dan nama baik keluarga akan dipulihkan.